cuan, we be getting money. Oke Mas Bro, sebelum kita lanjut ke videonya, saya kasih pengumuman bahwa grup STS akan buka lagi grup STS diskusi dan rekomendasi bulan Februari 2024. Jadi aktifnya dari tanggal 1 sampai tanggal 29 Februari. Nah apa itu grup rekomendasi Februari? Nah kalau teman-teman itu nanti gabung ke grup rekomendasi, nanti teman-teman akan gabung ke dua grup ini, yaitu diskusi Februari dan rekom Februari 2024. Tapi untuk mengetahui apa itu grup rekom, kita akan lihat STS yang masih jalan saat ini, yaitu di SPS Rekom Januari, teman-teman. Dan di sini kita ada menu saham swing. Nah, kayak gini, teman-teman. Ya, menu saham swing. Ya, kalau teman-teman masih bingung, lihat bisa lihat video di atas ya. Itu sudah jelas. Dan ada juga menu saham gorengan. Ya, UDT dengan bentuk seperti ini. Nah, ini cuan, ya, cemas cuan, PPRI cuan, pani cuan, penggas cuannya seperti itu. Jadi, kalau cuan kita tulis cuan. Kalau CL kita tulis CL. Kalau kita mau avegedon, kita tulis avegedon. Seperti itu, guys, ya. Jadi kalau mau tanya-tanya langsung japri saya aja atau lihat video di atas. Dan untuk di Februari ini ada bonus teman-teman ya. Bagi teman-teman gabung STS Februari akan ada bonus data saham yang akan bagi dividen di tahun 2024 yang menarik menurut saya teman-teman. Nah contohnya ini yaitu BJBR, BJTM, BBRI ini akan bagi dividen sekitaran bulan April. Dan ini adalah perkiraan dividennya teman-teman. Dan ini ada 160-an saham yang udah saya rangkum. Dan sayang rangkum ini nggak mudah teman-teman. Dan kita lihat di sini contohnya nih di tengah-tengah itu PNGO dia punya dividend yield 7,3% akan bagi di sekitaran bulan Juni dan ini akan saya kasih bonus ke STS Februari atau teman-teman yang gabung di STS Februari. Oke, kita lanjut ke video. Di part 2 ada saham Goto guys. Wuh, Goto. Lama banget gak bahas Goto dan Goto ini mantul support nih. Support 78 mantul. Sesuai dengan prediksi kita gitu ya. Nah, beneran mantul di sini, guys. Ini saya memang prediksi dari sini nih, mantul di sini beneran. Hari ini mantul ya. Memang AVG-nya top buyer tuh di sekitaran 7778 di Goto ini, guys. Nah, ini mantul. Semoga aja naik lagi ya sampai ke di atas 100 lagi untuk si Goto. Kita lihat Goto. Tapi kalau teman-teman ngelihat Goto jangan lihat fundamental ya. Enggak lihat fundamental bosok pol. Ya. Nah di sini bareng RIU, RX, MG ini akumulasi GoTo teman-teman. Wow, bandarnya full akumulasi. Tapi kita lihat ya, apa namanya dari awal November teman-teman. Berapa kira-kira AVG bandar GoTo. Nice. Nah di sini ada YU. Nah AVG mereka itu di 89, 88, 90, 99, 93. Nah rata-rata di atas 90 lah guys ya. Untuk si AVG-nya si top buyer-nya. Nah, semoga aja besoknya hit 90 untuk si Goto. Ya guys. Nah untuk Goto ini belinya pakai MM aja sih. Kalau kita lihat habis naik itu kalau dia turun itu suka bikin jarum bawah. Kayak gini guys, ini jarum bawah nih, jarum, 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 jarum. Jadi kalau misalnya turun agak dalam gitu ya, bisa langsung hit tambah muatan by 2, baru dia ketarik naik. Seperti itu guys ya, untuk si Goto ya. Sama kayak plan STS tadi di saham Baby dan saham LPPF lah, seperti itu. Targetnya 90. Oke guys, lanjut. Yaitu saham dari Petrosi, teman-teman ya. Nah, kita bahas sahamnya Pak PP lagi. Kita milih Petro aja yang agak enteng ya naiknya. Nah Petro di sini fundamentalnya masih paling oke okay, guys ya. ROE-nya 5. Di sini PBV-nya masih 1,3. Perusahaan batu bara. Oke, kita lihat Petro sih. Fundimintil. Nah, ada lor MG nih masuk. Oh, ternyata MG nyangkut di Petro di harga AVG 6.000. MG bisa sangkut juga, guys. Kalau hari ada MG, oh ini PD dan XA guys yang main guys. AVG-nya 48, 48 10 ya. Sini guys. Jadi kalau teman-teman tuh ngambil Petro berarti AVG-nya itu udah pasti di bawah bandar ya. Di bawah top buyer lah. Nah, sepertinya ini memantul ya untuk si Petro. Semoga aja ini lower, lower, higher low ya guys ya. Semoga naik. Untuk targetnya kalau menurut saya guys bisa ke 5.000 lebih lagi untuk si Petro ini guys. Jadi ya teman-teman bisa sabar sampai ke 5.000 lebih untuk Petro. Tapi ya mungkin TP-TP terdekat ya mungkin di 49 sampai 5.000. Oke lanjut, yaitu saham dari ayam Janu. Janu nih guys. Set, ini udah naik gitu ya. Terus koreksi gitu ya. Terus set, 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 set.
Ini potensi ke pucuknya lagi mungkin, guys. Nah, pucuknya itu di... Ini sebenarnya di sini ada resist ya. Nah, kalau saya gambar-gambar seperti ini, bisa ada resist. Nah, ini resist, guys, tuh. Nah, target terdekat 118. Tapi kalau menurut saya sih bisa tembus dari 118. Kalau menurut saya sih mungkin aja bisa ke sini, teman-teman. Nah, ke daerah satu sekitaran 130-an lah untuk target dari ayam ya. Semoga bisa ke situ untuk ayam. Nice, ayam. Nah, LS akan nih LS ini UW-nya apa? UW-nya apa sih lupa? AI ya, Bu ya. UW-nya. AI, guys. UW-nya sih itu AI. Gantian LS nih, guys, UW-nya. Nah, kita lihat dari awal IPO, teman-teman, siapa yang sangkut di atas sini ya. Sini. Ternyata ada AO. AO, CP, CC, AVG mereka itu di 118, 119. Oh ya, benar, guys. AVG-nya di resist ya, di 118 di sini. Nah, di resist pertama nih. Nah, kalau misalnya nanti dia tembus ya, targetnya 138. Nah, itu target dari ayam, teman-teman. Oke ya, minimal ke resistnya lah ya. Ke resist ini AVG top buyer tuh. Oke, kita lanjut yang selanjutnya, yaitu saham dari ayam udah, berarti Arto, guys. Arto sepertinya mantul. Menarik aja kalau Arto udah hijau gini. Biasanya hijaunya dua kali. Makanya saya seneng aja kalau Arto nih. Arto kalau habis merah-merah terus hijau, hijaunya biasanya dua kali. Nah, kita di sini nih. Ini kan merah nih. Nih ya. Ini kan hijau nih. Ini sorry, merah-merah-merah hijau. Nah, hijaunya ini kan hijau sebenarnya nih. Sempat nyentuh ke hijau gitu ya. Terus di sini merah-merah-merah hijau. Nah, ini hijaunya beberapa kali. Itu guys, biasanya Arto kayak gitu. Nah, ini merah-merah-merah terus hijau. Nah, besoknya masih hijau. Gitu guys ya untuk si Arto. Kita lihat The Arto. Siapa yang main di Arto ya? Set di sini SQ. Oke. Agak kurang rame sih. Kalau Arto tuh enaknya kalau filenya ini di atas 100B. Di atas 100 miliar nih. Kalau ini masih 72. Ya, semoga aja besok masih naik lah untuk si Arto. Untuk targetnya terdekat ya mungkin ke sini tuh, teman-teman. 3320 lah untuk target dari Arto minimal ya, 3320 sampai 3350 untuk saham Arto. Oke, mungkin itu aja masih dari channel, untuk like dan subscribe, sampai ketemu di video berikutnya.